Om Swastiastu, Nama Budaya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, terutama para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh nasional, para tokoh-tokoh partai, pendiri-pendiri partai yang hadir. Kita dapat kehormatan hari ini, Gubernur DKI yang kita cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan, beserta Ibu, berkenan di tengah kesibukannya hadir di kita dan sudah pakaian putih coklat. Pakaian boleh. Juga Saudara Sandiaga Solahuddin Uno, Wakil Gubernur yang kita banggakan hadir. Kemudian tokoh kita, anggota Dewan Pembina, Wakil Ketua Umum kita bidang ideologi, Putri Proklamator kita, Bung Karno yang kita cintai. Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Para anggota Dewan Pembina yang hadir di sini, Pak Hasyim Suyono Joyo Hadikusumo, Pak Permadi hadir, Bapak Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum Partai Pak Fadlizon, Ketua Harian Pak Mukhlas Siddiq, Laksamana Madya TNI Angkatan Laut Purnawirawan. Harus ada angkatan lautnya. Para tokoh-tokoh partai yang hadir di sini, para anggota fraksi DPR RI yang hadir, yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat, yang di depan Pak Majen Arifin Seman, Marsekal Suwitno Adi, Marsekal TNI AU juga Mutanto, Pak Purnomo, pemenang medali emas Asian Games zaman Bung Karno, Wakil Ketua Umum Pak Ferry Julianto No, ada No-nya ya, Julianto No, memenuhi syarat untuk jadi Presiden Republik Indonesia karena ada O-nya. Pak Fadli harus tambah O, Fadli Zono. Anggota DPR RI, Ketua DPD Jawa Timur, Saudara Supriyatno, ini juga bisa jadi Presiden Republik Indonesia ini. Jabatan selanjutnya dari beliau adalah pendekar. Pendek tapi kekar. Anggota DPR RI, kamu kelihatan kayak anggota DPR RI. Mayor Jenderal TNI RPKAD Purnawirawan, harus ada RPKD-nya. Khairawan Nusirwan. Kemudian gak ada no-nya, jadi kok gak bisa jadi presiden? Kemudian anggota DPR RI, ya, Komisi 1, Mayor Jenderal TNI Asril Tanjung, Tanjung banyak sekali. Enggak ada O-nya juga susah itu jadi presiden.